Kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pencanangan 7 fakultas baru dalam pelaksanaan zona integritas di lingkungan Universitas Negeri Padang. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kini izinkan kami untuk menyampaikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas untuk menuju WBK, WBBM di lingkungan Universitas Negeri Padang. Reformasi birokrasi di Universitas Negeri Padang telah dilaksanakan semenjak tahun 2017 yang diawali dengan penyusunan peta jalan atau roadmap reformasi birokrasi tahun 2017-2020 sebagai bukti komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi dan manifestasi kesiapan menjalankan reformasi birokrasi di Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang, Prof. Dr. Z. Muhardi. Yang kami hormati Ketua Senat Akademi Universitas, Pak Prof. Subirma. Khusus tamu kita hari ini, Sekretaris Reformasi Birokrasi Kemendikbud, Pak Ali Akbar. Makasih Pak Ali ya, berkenan hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu pimpin universitas, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, seluruh pimpinan, dosen dengan tugas tambahan, dan seluruh kawan-kawan staf pengajar UNP yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Berikut kita saksikan pencanangan zona integritas 7 fakultas dan sekolah pasca sarjana di Universitas Negeri Padang bersama Bapak Muhammad Ali Akbar, S.E.M.B.A.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, yang kami hormati Ketua MWA, Senat Akademik, Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur, Kepala Departemen, dan juga yang tentu saja saya banggakan dan saya sangat cintai, tim reformasi birokrasi dan tim zona integritas.